Oh, heavy, you carry. Can? I will help you. Ah, okay. After you. Assalamualaikum. Hi. Untuk video kali ini, Syah berada di Phuket Old Town dan Syah akan stay di hotel yang paling famous di Old Town ni, the On On Hotel. Okay, hotel ni memang yang paling famous and hotel yang pertama di Phuket. Inilah hotel yang pertama di Phuket. So Syah akan tinggal dekat hotel ni 2 malam sebab ada banyak benda nak buat dekat Old Town Phuket ni. Okay, so masuk-masuk je, memang bangunan dia bangunan lama tau. And then look at that, memang semua barang-barang antik dekat sini. Bagi yang minat dengan barang-barang antik, mesti suka sangat stay dekat hotel ni sebab you dapat tengok macam-macam item yang antik. Tengok tu. Syah book direct dengan diorang ni. Syah call dia and Syah book direct 2,000 baht untuk satu malam. So 2,000 baht ni dia lebih kurang RM250 satu malam lah. Agak tinggi untuk hotel yang daripada luar nampak macam agak lama, tapi I would say it's worth it. So make sure you all tengok video ni sampai habis. Tengok tu, ada macam what you call that, meja makan. Phuket's first hotel. So dia ada macam museum kat sini dulu rasanya, tapi now it's closed. So team dia memang old fashion. Nak naik ke bilik, kita kena naik tangga ni. Dia tak ada lift. Memang old school. Ni reception area dia. Tengok tu. Tapi cantik lah. It's very nicely done. Luggage yang lama ni bukan orang punya. Dia memang luggage yang lama untuk hiasan. Okay, jom masuk dekat sini. Look at that. Dia gabungan, dia tak hilangkan the vibes yang old fashion dia dengan new fashion. Ada fusion lah, but it's very nice. Kat bawah ni pun semua bilik. Tengok tu, siap ada tempat duduk dekat luar ni. Tapi bilik-bilik bukan soundproof ya. Boleh dengar orang duk bercakap dalam bilik tu. Budak-budak kalau menangis pun memang masak lah. Boleh dengar kan? Alright, so kat sini ada jual drinks. Ada macam-macam brosur ni, kalau nak book pergi jalan-jalan mana-mana kan. Okay, look at that. Macam-macam jenis wall clock ada eh. Staff dia semua memang peramah. And Langlo ini siap tolong kita angkat beg tau naik atas. Naik tangga lagi. Boleh tahan stamina dia. Okay, so memang tak ada lift dekat sini eh. Kita kena naik tangga. So, bawa barang tadi naik tangga sini. Naik-naik sini ada tempat duduk. Dekat hotel ni tak ada restoran. Okay, yang Syah baru tunjuk tu, tu dia punya macam lounge area. Sekejap lagi Syah akan cover lounge area tu. Ni pun sitting area saja, mungkin orang nak berkumpul ke apa kan. And ini dia bilik kita, bilik 207. Let's check it out. Okay, looks good. Well, untuk harga 2,000 baht rasanya agak tinggi juga harga dia. But still, selesa. Bilik ni selesa, itu yang penting. Bersih dan selesa. Tengok tu, ada tempat duduk and then ada writing desk dekat sini. Okay, ni adalah cerita pasal hotel dia. Dalam ni pun penuh dengan benda-benda antik juga tau. Dia pergi coffee macam ni ha. Dengan coffee maker dia sekali. Ni dia. Sedap minum coffee ni. I like it. And ni rare betul eh. Bottle opener. Suami Syah siap demonstrate lagi macam nak buka botol.
Okey, yang ni complimentary. Dia bagi free tapi siap ada beer. So beer tu Syah minta staff dia tukarkan pada air yang kita boleh minum lah. So orang yang minum beer tu boleh dapat 2 can beer lah free. Okey, so ni ada cupboard, ada bathrobe dalam dia 2. Alright. Then ada hair dryer, ada sieve. Tu saja. Okey, and ni tandas dia. Okey, tandas dia. Pintunya tutup lagu ni. Tak berapa besar tandas dia tapi cukup lah. Ada tempat shower, rain shower dengan stand shower, 2-2 ada. Yang penting tandas bersih dan berbau wangi. Bidet spray pun ada. Amenities dia pun, apa yang tak ada kat situ yang boleh minta, kita boleh call diorang, boleh minta lah. Kalau tak ada bros gigi ke apa kan, boleh je request. Wangi juga amenities dia. One thing about stay dekat Phuket ni, semua hotel lah dia punya amenities memang bau wangi sangat. Kini bed dia agak besar. Look at that. Dalam bilik pun ada dia taruh apa, decoration piece. Wow. Memang terbaik kan? Kini tempat tidur dia memang selesa sangat. It's very comfortable. And rasanya bilik ni dia tim kebaya, tema kebaya tau. Tengok tu, decoration dia memang cantik. Very beautiful. And then tempat sofa bawah ni pun boleh jadikan macam day bed lah. Kalau nak minta diorang siapkan, nak orang ketiga nak tidur anak ke apa kan, bolehlah tidur atas sofa tu. And then ada balcony. Oh, balcony ni memang rare betul lah. Everything is rare dekat hotel ni. Tengok tu, ada tempat duduk dekat luar. And kita boleh hello-hello dengan jiran bilik sebelah kita. Dia open air punya balcony lah. Tapi facing tak ada benda, boleh tengok atas je. Alright. Ni ada apa kat dalam ni? Jom kita tengok. Old fashion betul kan? Tada, kosong. Tapi itulah, masuk dalam dia punya decoration piece kan. Well, ada TV tapi memang Syah tak tengok pun ada apa. Banyak channel Thailand je. And then dekat hotel ni dikatakan ada buat shooting film tau, The Beach. So Leonardo DiCaprio ada datang stay dekat bilik 204. Syah tinggal 207, ada kat hujung sana lah. Okay, so keluar daripada bilik. Ni kawasan nak keluar dia ni. Area ni saya dah tunjuk tadi, tempat duduk dekat sini. And then ke depan ni pun banyak tempat duduk. Belah depan ni pun ada banyak bilik lain. Tapi cantik kan? So ni memang pot orang bergambar OOTD dekat sini. Alright. And sekarang saya nak tunjuk lounge dia. Ni rupa lounge dia. As I said just now, dia tak ada restoran, cuma ada kawasan lounge ni. And Syah akan tunjuk apa yang dia serve dekat sini. Jom tengok. So basically dia ada sediakan air panas, so boleh buat sendiri air yang nak minum. Tengok tu, ada halia, lemongrass, limau, coffee tea, semua ada lah. So you boleh buat sendiri and minum. Untuk air sejuk ada chrysanthemum dengan infused water. And basically ada beberapa tidbits lah, makanan ringan. So ni opening hours dia, 2 kali je dalam sehari. And itu saja perkongsian Syah untuk video ni. Hopefully you guys enjoyed this video. Okay, bagi yang belum subscribe ke channel Syah, please do so. And lepas ni video hotel ke-7 pula stay Syah di Phuket. So stay tune ya, jangan lupa tengok. And then one more thing ya, pasal hotel ni, stay dekat sini, dia tak ada pool, tak ada apa. Tapi senang dia walking distance, you boleh berjalan ke banyak tempat.
tempat nak pergi berurut dekat, Kim Spa dekat situ, nak pergi kat Sunday Market dekat, and then ada tempat boleh cari makanan halal very easy dekat sini. Okay, so that's all. Bye. Assalamualaikum.